Halo semua, kembali lagi bareng saya Fadil di MyTech ID. Maaf baru bikin video lagi karena saya banyak kerjaan di luar sana. Dan kali ini saya bakalan review headset gaming sejuta umatnya Logitech, yaitu Logitech G431. Produk ini sebenarnya dirilis pada tahun 2020 dan masih menarik untuk kita bahas karena memiliki desain dan bentuk khas headset Logitech yang bikin naksir. Tapi tunggu dulu, sebagai sebuah produk, apalagi ditujukan ke segmen gaming yang cukup spesifik, tentu pasti ada plus dan minusnya. Disclaimer juga, saya gak bisa ngejamin pengalaman audio yang saya rasain akan sama dengan yang kalian rasain. Dan tentunya mereview produk audio adalah hal yang sangat subjektif. Jadi ini murni pendapat saya pribadi mengenai kualitas output suara dari headset ini. Lalu kalian cuma perlu percaya dengan pilihan masing-masing sesuai selera. Logitech G431 ini pada paket pembelian disediakan sebuah splitter dan sebuah DAC untuk bisa terintegrasi dengan software Logitech G-Hub. Sayangnya Logitech tidak menyebutkan chip DAC apa yang digunakan. Driver yang digunakan berukuran 50mm dengan material neodymium magnet. Bahan earcup dari Logitech G431 di sini menggunakan synthetic leather yang mana cukup standar dan sayangnya bikin telinga gerah kalau dipakai terlalu lama. Headset ini bisa kalian gunakan untuk hampir semua platform karena bisa digunakan dengan USB via DAC dan juga jack 3.5mm analog audio. Build quality pada kabelnya di sini belum braided dan kurang kerasa mahalnya. Build quality pada headset, semua materialnya ini cukup lumayan oke. Tebal dan finishingnya rapi banget sesuai harganya, meskipun dominan dari plastik. Yang kurang premiumnya itu ya di earcupnya tadi. Semoga aja di model headset ini pada versi selanjutnya ikut disertakan earcup fabric mesh biar lebih nyaman dipakai berlama-lama. Dan headset ini headbandnya nggak terlalu ngepres sehingga telinga nggak merasa tertekan. Berat headset ini ada di 280 gram tanpa kabel. Bobot segini udah termasuk ringan, gak bikin kepala terasa berat. Tentu aja headbandnya udah bisa kita atur sesuai besar kepala kita. Bahannya emang plastik, tapi kalau kalian pegang pasti kalian percaya ini beda dari yang lain. Di bagian kiri pun tersedia volume control. Untuk fitur-fitur dan integrasi software Logitech G431 ini, seperti biasa menggunakan software Logitech G-Hub untuk DAC-nya. Dan punya fitur Advanced Equalizer dan DTS:X Headphone 2.0. Untuk equalizer dan noise reduction-nya udah sangat baik, namun untuk fitur DTS:X surround-nya di sini terasa kurang oke menurut saya. Untuk separasi suara virtual 7.1-nya sudah serasa home theater dan cukup oke untuk digunakan pada game FPS, namun untuk EQ-nya terlalu condong ke V-shape. Jadi kadang kurang cocok untuk telinga yang lebih suka flat seperti saya. Virtual 7.0-nya di sini akan lebih cocok untuk menonton film daripada digunakan untuk ngegame. Bahkan saya pribadi lebih memilih untuk tidak mengaktifkan Virtual 7.1-nya ini karena suara terasa lebih clear, jernih, bulat dan berasa sesuai harganya. Mikrofonnya ini bertipe cardioid dan selama kalian nonton video ini, audio yang direkam menggunakan mic dari Logitech G431 ini. Dan uniknya dari mikrofon headset ini saat diturunkan secara otomatis akan aktif. Apabila diangkat, akan otomatis mati. Kualitas suara mikrofonnya sudah cukup oke ya, dan gak mendem, sangat oke apabila digunakan untuk Discord, in-game voice chat, bahkan iseng-iseng karaokean. Logitech G431 ini bisa kalian dapatkan di harga 800 ribuan, kalau kalian tertarik dengan headset ini. Kalau kalian gak tertarik, ya gak apa-apa, kasih aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan cek deskripsi siapa tahu ada yang bermanfaat di situ. Saya Fadil, see you next time!